soleha ataupun gak soleha ya kan. Di sini adalah penilaian makanan dan poli. Sampai sekarang masih gak nyangka dia ada di top 10. Sebenarnya berat hati. Sekarang kalian bisa lihat di backstage itu kayak gimana kita. Sedih ya sedih beneran, gak ada bohong-bohongan. Karena kita di sini semuanya kayak family. Chef Vlog, MasterChef Indonesia Season 5. Jadi saat ini kita lagi prepare untuk challenge yang spesial alias pressure test. Jadi kita 5 orang. Ada saya, Kadek. Ada Hans. Ada ini Kapten Ringo. Sebagai kapten, sebagai kapten di tim biru dan kita gagal. Dan di kanan saya ada Fikri. Fikri. Dan yang paling cantik di sini di antara 5 cowok. Mama Lita. Mbak Lita, Kakak Lita. Mama Lita aja deh. Kenapa? Jadi ceritanya kita ini gagal di group challenge kemarin, di offside kemarin ya. Kita semua tim biru. Jadi ada 2 tim, merah dan biru. Kita di biru dan kita dapetnya menu western semua sih ya. Beef burger dan kondimennya. Unfortunately kita tidak mendapatkan vote yang cukup untuk memenangkan kita. Jadilah kita di sini hari ini akan mengikuti special test untuk memperjuangkan diri kita lagi di galeri. Gimana guys kemarin offside challenge-nya? Panas. Yang pasti gosong. Ini merah-merah. Jadi belang nih, jadi belang. Belang. Gosong tuh, panas banget. Tangan jauh lebih parah. Leher belangnya enggak karuan. Leher belang mau gitu. Gosong banget. Itu kan yang nyoba itu anak-anak motor gede semua ya, cowok-cowok gede semua. Nah ini timnya cowok semua, jadi kurang menarik kali ya buat mereka untuk mencicipi dengan kita ya. Tapi ya ada sih satu cewek, cuman kurang kayaknya ya. Ibu-ibu ini gak mau aktif nih menjual grup kita. Ibu-ibu ini kurang genit. Dia mau. Ibu, gede-gede kita sekarang ya, cuman buat Chef Yuna. Empat cewek, satu cowok. Exactly, gitu kan. Ibu-ibu ini genitnya maunya ke Chef Yuna doang. Bukan genit, ya, kan, aku genit. Tuh setia, orangnya setia, bukan yang genit. Laki merah siapa yang menang, yang menang? Nah. Saya nggak terima dibilang, katanya cewek-cewek, hah ini apa? No, kita nggak perlu kayak gitu mereka. Kita kan memberikan servis yang baik. Mau kurang minum, ya kan? Daripada grup sebelah. Maaf ya, makanya pollingnya kan jauh selisihnya. Berapa? Jangan disebutkan ya, nanti malu takutnya sebelah nih. Yang jelas kan kita itu di sini nggak ada soleha ataupun nggak soleha ya kan? Di sini ada penilaian makanan dan polling. Kemarin tantangan baru sih, offset challenge sama para wanita. Bisa, saya kan orangnya kemarin offset challenge pertama itu agak emosian, malas-malasan. Tapi kali ini mereka bisa meredam emosi saya dengan sangat luar biasa sekali. Terutama kapten saya di sana. Nah, itu iya. Jadi yang bisa meredam emosi saya selama offset challenge kemarin. Panas-panasan tapi tetap saya slow masaknya. Kalau yang offset sebelumnya itu betul-betul marah-marah. Semangat guys. Thank you semangat ya kamera ya yang udah. Thank you. Semoga diberi kelancaran, kemudahan, tidak ada kesulitan dalam memasak. Jangan pura-pura. Jangan usah peres. Kelihatannya kok peres. Pressure test kali ini disebab time. Waktu, kecepatan. Dan untuk pertama kalinya, pressure test kali ini, waktu memasak kalian 30 menit. Welcome back di Chef Vlog kita di MasterChef ini. Di episode kali ini itu adalah pressure test. Di mana episode kemarin sebelumnya itu ada 2 tim, tim merah, tim biru. Tim yang kalah adalah tim biru, tim menang adalah tim merah. Di pressure test kali ini adalah pressure test yang sedikit berbeda karena waktunya cuma 30 menit. Kenapa 30 menit? Karena kita mau mencari ketepatan, kecekatan mereka cara bekerja. Gitu. Ya Daniar sih yang udah pasti ya. Kan dia baru masuk itu
menye-menye banget gitu ya. Iya, masih bawa squishy, takut ikan, megang udang aja takut. Tapi lama-lama dia kelihatan progresnya, emang dia beneran belajar dan termasuk fast learner sih kayaknya. Jadi dia di sini cuma belajar dari teman-temannya aja mungkin, dan memang beneran berkembang dari segi makanan sama dia sebagai pribadi pun juga jauh berkembang. Dan saya sampai sekarang masih nggak nyangka dia ada di top 10. Sebenarnya berat hati. Tapi ya fair-fair aja lah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Keringet pan, gila. Cuma setengah jam kali ini. Biasanya berapa? Satu jam biasanya kan? Sekarang setengah jam. 45 menit aja udah makan. Iya, apalagi sekarang 30 menit. Jadi kerasa challenge-nya waktu Devina menang. Udah yang setengah jam lagi. Itu. Iya, belanja. Dipotong waktu belanja. Tapi ya kayaknya sih ya aku sih udah ngerasa lagu yang terbaik. Sekarang sih kembali ke judges. Aku juga udah coba makanan aku, taste-nya buat aku bagus. Cuman ya, now it's up to the judges to decide whether it's good enough for them or not. So we'll find out in about 5, 4, no, no kidding. In about half an hour. Jadi ya, wish me luck. Jangan berat hati. Silahkan lepas apron kamu. Taruh di bench dan tinggalkan galeri MasterChef dengan kepala tegak. Fikri. Dan Kadek. Ma, ini bukan deja vu. Mimpi kamu berhenti di sini. Thank you so much, Chef. Thank you, Kadek. Terima kasih untuk padirannya. Thank you so much, Chef. Thank you, Chef. Yeah. Our children seperti ini yang bakal yang bikin kita akan kangen dengan suasana galeri. Yang orang-orang seperti ini yang selalu cheerful, selalu supportive, dan selalu, you know, build an emotion. Dan it's a really good environment. It's a good vibe to be people around like her. Hey, you'll see a lot more of me, Devina. Yes, I'll see you in Bali. Dan ya, you're my idol. First time. Bandung juara, okay? Bandung juara. Belajar terus. Terus berusaha untuk berjuang di sini ya. Jangan nangis lah. Very fun. Terus berusaha untuk berjuang di sini ya. Tapi bro, udah kompetisi, lu harus berjuang lah. Kenapa gue top 10 deh. Udah gokil banget top 10 men. Dari ribuan top 10. Tapi buat teman-teman yang masih tersisa, sorry. You guys are top 8. Hey, it's a good thing, it's a really good thing. Gak bisa di top 5 bareng. Stop crying, please. Stop crying, no tears. Gak ada air mata, please. Saya sponsor besar, selalu berjalan baik. Lalu masak yang enak. Not nice. Harusnya jangan beli yang pulang. Beli tuh kemarin bantuin banget. Waktu yang upset challenge, yang waktu aku jadi kapten juga. Beli banyak bantuin di tim. Aku kecewa sama Mas Vicky. Untuk nyelamatin dirinya sendiri, dia melemparkan semua kesalahan ke orang lain, itu tuh gak benar. Inilah kenyataan kita, kehilangan teman-teman kita tuh kayak gimana. Yes. Kita itu bukan cuma syuting, tapi kita di luar itu juga kayak keluarga kita. Setiap hari bareng, karena kita udah ketemu keluarga kita, akhirnya kita benar-benar sama teman. Setelah kehilangan, pasti sangat amat kehilangan. Setiap teman dari kita yang kemarin kehilangan juga pasti sangat amat merasa kehilangan. Nah, ini perjalanan kita udah panjang. Betul. Dari 55 besar. Jadi no drama sama sekali di MasterChef Indonesia. Sekali lagi gak ada drama ya di MasterChef Indonesia season 5. Ini semua benar-benar real, reality show. Apa yang kalian tonton ya itu yang terjadi di galeri dan tidak ada settingan sama sekali. Itu buat netizen-netizen yang biasa berkomentar di sini settingan, bohong, dan lain-lain. Sekarang kalian bisa lihat di backstage itu kayak gimana kita semua. Sedih beneran, gak ada bohong-bohongan. Karena kita di sini semuanya kayak family. Yeah.